kaca kok ke depan. Setelah sidang pertama digelar beberapa hari lalu, Pengadilan Negeri Banjarmasin meminta sengketa lahan jembatan HKSN diselesaikan melalui mediasi. Pihak pemohon yakni warga dengan termohon pemerintah kota Banjarmasin menggelar mediasi pada Selasa kemarin. Mediasi yang berlangsung tertutup itu tidak menemukan titik terang karena masing-masing pihak masih bersikeras. Gugatan sengketa lahan jembatan HKSN akan dilanjutkan kembali dengan persidangan.